Okey, aku tak tahulah apa gila radio dulu ni. Orang kata dah reban ayam lah. Orang kata ni memang reban ayam ni. Hidup lagi, Mat. Semua speaker punya sebelah lah. Aku ingat nak buat restoration lah. Time PKP ni. Inilah waktunya aku nak try buat kerja gila sikit. Hai, selamat tengah hari, guys. So today first day MCO dekat Perak. Maklumlah baru nak join. Hari ni aku beli barang-barang nak balik PC. Nak kena deliver PC untuk member. Sian je nak pakai PC. Okay. Lepas tu ya, hari ni aku tak tahu nak buat apa lagi. Maksudnya kena settlekan dulu apa yang patut. By the way, sebenarnya dah boleh agak dah keadaan ni akan jadi. PKP lagi sekali kan. So case pun banyak. Aku tak tahu nak cakap macam mana. So sekarang ni aku kena hidup. Aku ni fikirlah cara nak jual online lagi macam mana kan. Duit pala juga sebenarnya. Tapi strategi tu kena sentiasa ada lah. Kena sentiasa usaha dan fikirlah apa kita nak buat lepas ni. Setakat ni alhamdulillah lah, adalah sikit-sikit bulan ni bersil kan. Tapi slow lah, a bit slow. Sebenarnya a bit slow. Orang kata buat apa meniaga ni untung sebenarnya. Tapi sebenarnya tak. Bukan semua lah. Bukan hari-hari kau untung. Okay. Baik, jom kita balik lah. Tak ada benda lah nak beli kat luar ni. Tak beli kan, beli kau suka-suka hati. Tanpa tujuan kan. Sama sikit pun babe. Mungkin lebih. Okay, jom. Melihat keadaan kat luar ni, hari ni PKP kan. Aku tak sure lah hari ni PKP ataupun PKPB atau PKPP. Sebab nampak sama je. Serius, nampak sama je. Orang keluar sama je. Tak ada beza pun. Yalah, siapa-siapa yang banyak urusan biasa kena akan keluar juga kan. Tak boleh nak semua duduk rumah. Kalau tak ada urusan tak apalah. Apa-apa pun stay safe. Dan ya, yeah, masing-masing orang kata kita berserah lah kepadanya. Apa-apa dua yang kita hadap, apa saja yang kita rasa susah. Alright. Okay guys, welcome back to my lab. So ni lah lab buat aku buat kerja. Ni tempat barang dah siap nak jual online. So today aku nak packing ni. Dan radio ni aku tak tahu bila aku nak project. Masa ni aku buat. So yalah, hari ni kita selesaikan apa yang patut dulu. Dan kita start project apa yang kita boleh buat. Rasanya aku nak start project ni kot. Teruk sangat yang radio. Jadi tanpa bercakap banyak, aku pun balutlah apa yang patut. Yalah, kawan aku dah order PC ni. Dalam aku dia assemble apa yang patut. Dan aku pack dalam kotak semua aksesori dia sebelum post. Tengok, jangan tak tengok. Balut elok-elok semua. Okay, so aku dah assemble semua. Dan ya, fan. Jadi, saya kita bubble wrap pula hard disk tu. So aku settle balut hard disk. Bukan takat plastik wrap. Aku balut dengan kotak. Aku balut lagi dengan bubble. Kalau pecah juga, kalau rosak juga, tak faham lah anti handling macam mana kan. Kita kena disassemble wire drive. Okay, lalu kita fit di dalam. Baik, masuklah. Agak susah ya, agak mencabar ni. Okay, item just fit dekat dalam ni. Baik, kita dah tutup. Masa untuk screw balik dan kita bubble dekat luar pula. Okay, siap ya balut. Tebal macam kata kebel dah ni. Tebal amat. Kalau pecah juga aku tak tahu, tak faham. Dan aku nak hantar, aku siap minta dia orang bubble balik. Lagi luar, lagi satu lagi minta dia orang fragile sticker. And ya, yeah, kita tengok. Harap-harapnya sampai dengan selamat lah. Itu je aku minta. Alright.
Okay, dah settle packing ni semua. So hari ni sumpah rasa tak lawak sebab semalam aku rasa macam sikit belakang. Tapi hari ni aku still sikit belakang. Tak tahu macam mana aku nak angkat PC ni. Aku dah fikir mungkin troli kot. Tak tahu lah, tak baik lagi sikit belakang rasa. Sakit lah. Nak dapat kerja ni. Tapi ya, terbantu lagi. Malah sikit belakang dengan semua sekali. So ini sikit belakang dia. Awal-awal PKP ni aku buntu juga. So aku configure lah cassette deck yang tak seberapa ni. Aku ingat dah sukses. Tapi kemudiannya sound belah kanan rosak. Yeay, project fail. Kita sambung hari dai. Day 2. Jadi hari kedua aku pun mula projek aku dengan radio yang buruk ni. Punyalah buruk ya amat, kau tengok gambar tu sendiri. Dan aku leraikan, aku buka body dia. Ya. Itu aku buat gambar untuk reference lah. Gambar untuk aku buka balik semua, untuk pasang nanti balik. Supaya senang. So aku disassemble semua benda, hampir semua benda. Okey. Dan aku disassemble dia punya bahagian keset dia. Okay, dia punya motor dia punya aku disolder semua. Aku disassemble wire tu semua. Dan ya, body dah cabut. Aku dah cabut dia punya keset mechanism. Senang aku nak servis. Dia punya speaker rabak, aku kena replace. So projek tak siap lagi, kita sambung the next morning. Alright, hari ni sambung buat kerja recat ni. So ya, yeah. Bahagian belakang dia aku terpaksa cover. Aku malas nak buka board dia. Haa, ni depan ni. Ni kita undercoat je matte black dulu. Matte black. Dan kita akan salin je silver lah depan ni. Yes, kita dah masuk silver. Ni mesti DIY je. Ni je yang boleh beli. Alright, kita tunggu second coat. Yang belakang tu dah siap. Okey, jadi semalam kita dah settlekan dia punya mechanical part untuk keset deck dia. So, kalau korang boleh tengok, aku dah ganti dia punya belting. Dan aku dah ganti dia punya, ya, orang panggil belting kuetiau dia. Baik. Nampak motor dia. Ini dia punya kat stand. Baik. Apa yang penting hari ni kena assemble ni balik. Kalau sempat, kalau tak sempat kita buat hari lain. Yang wire. Baik. Apa lagi nak buat? Body dengan spring kat luar. Oh, saya rasa speaker je tak ada. Speaker yang jadi masalah sebab okey, speaker asal je saya tunjuk lah. Ni speaker asal je. Rabak baik. Memang tak boleh pakai dah. Tak ada bunyi pun. Okey. Aku mungkin akan replace dengan speaker ni. Tapi aku tak tahulah dia boleh suit ke tak. Agak tebal lah sebenarnya. Beza. So aku kena custom sikit lah. Kita tolak ni. Ya, yeah. Agak beza. Agak beza. So tadi sebab aku tak dapat recording daripada awal benda ni, agak kalut dengan projek ni. So ada gambar je lah yang awal-awal tu. Semua aku pun gambar ada. Alhamdulillah rezeki. Semalam kita jual Sansui PE-1990 ni dengan packing. Petang ni mungkin akan push ke Kelantan. Alright. Dan yang tengah play tu, itu Panasonic saya kat bawah tu, PE-1990. Ya, yeah. Ni barang yang available lagi ya. Tapi minat boleh PM tepi ya. Iklan berada kat marketplace tengah-tengah ni. Alright. Kau nak tengok lagi ke tu? Jangan lupa like, share dan subscribe. Tanpa korang siapa lah yang boleh support channel saya lagi. Sekian. Assalamualaikum.